Kali ni Amy nak tunjuk cara-cara ikat mata di lokal. Amy nak tunjuk cara-cara ikat dua mata kai yang ada lubang lah. Kalau dua mata kai ada lubang, biasanya Amy ikat macam ni lah, untuk mancing laut dalam lah. Mula-mula kita masukkan tali tangsi ke dalam lubang macam yang Amy tunjukkan lah. Kita ukurlah panjang tali tangsi tu lebih kurang satu kaki atau satu kaki setengah lah. Biar panjang sikit pun tak apa, kita nak pegang, nak ikat dia nanti mudah. Jadi sahabat-sahabat, ikat mata kain seperti yang Amy tunjukkan ya. Kita ikat mata kain ni lebih kurang 5 atau 6 kali lah, sehingga mata kain tali tangsi tu dia lurus dengan mata kain. Kita berikan 5 kali atau 6 kali. Lepas tu kita nak matikan, kita simpulkan 2 kali. Lepas tu kita tarik macam yang ditunjukkan ya. Senang je sahabat. Tengok dah siap eh. Cara ni paling mudah lah untuk ikat mata kain, dua mata kain. Lepas tu kita ikat satu lagi mata kain yang kedua. Jarak panjang lebih kurang satu jengkal lah dengan mata kain yang atas. Kita ukur lebih kurang satu jengkal. Lepas tu kita ulang ikat sama macam yang tadi lah. Panjang ni jarak dia sebenarnya ikut pada umpan saiz umpan kita jugalah. Sekiranya umpan saiz umpan kita tu kecil, kita rapatkan sikit. Kiranya umpan kita tu besar, kita boleh jarakkan lagi sepanjang mana yang kita nak. Kelebihan dua mata kain macam ni, kita boleh guna dua umpan ataupun kita boleh guna satu-satu umpan. Itu sahabat. Okay, dah siap. Jadi yang lebihan tali ni kita potong lah. Kita potong. Sama ada nak bakar bagi rapat lagi cantik pun boleh. Inilah salah satu cara teknik ikatan dua mata kain yang biasa Amy gunakan untuk mancing di laut dalam. Tengok sahabat, cantik sahabat. Kelebihan mata kain ni, dia mata kain yang atas tu dia tak rapat dengan tali tangsi lah. Jadi bila dua ekor ikan makan pun boleh serat dua-dua ekor. Nampak sahabat. Selamat mencuba. Terbaik.